guys, welcome back to my channel Agorival Triple L. Serius di notice lu tadi itu harusnya lu tidur. Kita ngomong serius hari ini ya. Kita ngomong serius. Jadi kali ini bakal jadi minum konten dulu, minum dulu biar haus. Waduh. Kan ini sedutan ya sebenarnya. Bukan ditekuk. Gua kira gelas. Sedutan. Gua kira gelas. Lihat ini nyemil. Ini bukan gelas tuh. Aneh banget. Diem dulu dong. Ini enggak mulai-mulai. Ibu lihat ini dulu. Udah lo jangan dicabut. Ya udah ngomong-ngomong aja, dipegangin ini gua lo. Ya mau ngomong-ngomong aja sih. Jadi guys, di video kali ini bakal ngomongin serius. Jadi kita bakal ngomongin hal-hal serius di video ini kali ini ya. Aku mau nanya ke Geral sama Bang Alpi dulu nih. Pama. Kayak lu kacamatanya. Kagak serius lo ini. Ini ngomongin serius lo ini. Iya. Ngomongin serius lo ini. Menurut lu kebahagiaan tuh apa sih? Dari Bang Alpi dulu. Kebahagiaan adalah ketika kita bisa enggak ngapa-ngapain tiap hari tapi duit tetap banyak. Kalau menurut lu apa kebahagiaan itu? Nah, kalau kan dan kira lu. Gue suka nih pembahasan kayak gini. Oke. Okay. Nah, gue yang filosofis ya, gue senang ini kayak gini. Jadi ada gue waktu SMA gue pernah dengar sebuah cerita. Cerita apa? Dari guru SMA gue yang ceritanya Pak Antoni. Ada sebuah pemuda. Sebuah pemuda. Seorang kalau pemuda tuh seorang. Kalau sebuah itu untuk hewan. Ekor. Sebuah itu untuk benda. Ya. Ada sebuah orang. Masih aja lo. Seekor. Masuk. Apa ya? Mau nyari kupon ya? Mau ambil pantat gua. Sorry bang. Pantat lu di situ. Ya pantat gua di biasa, tapi kan gua mau ngambil dari sini gak boleh. Boleh. Lu lupa. Kan pantat lu di gua. Wah, tapi ini yang ada ini pantat siapa? Pantat gua jangan. Lah, hitam. Hitam, udah hitam berbulu lagi. Sama, tapi memang ada bulunya kan? Ada bulunya. Bulu-bulu pantat tuh fungsinya buat apa ya? Bulu pantat itu fungsinya biar nyemir-nyemir tai. Saringan tai. Biar semriwing saringnya. Enggak, maksudnya biar lu kalau berak, tainya tuh enggak langsung jatuh di kloset. Jatuhnya di pantat dulu gitu. Lu pernah enggak sih nahan berak? Iya, pernah. Pernah. Nah, itu di Jakarta. Bulunya itu. Pernah kalau di Jakarta? Jakarta pernah. Kalau di Lampung enggak pernah berarti? Di Lampung pernah, tapi nggak pernah di Jakarta. Oh, di Jakarta lo nggak pernah? Iya sih. Gue juga kalau ke Lampung mah nggak. Sudirman. Kalau Lampung lebih apa? Dia penghasilannya ke udang gitu ya? Tambak ini lele udang lele gitu ya? Ya ada kepiting juga. Capung. Mm-hmm. Baru denger gue capung. Tambak capung lo nggak tau? Bisa kalau misalnya kalau itu yang kayak Bu Hajar ya? Bu Hajar itu dia sering dia, hajar ya? Bukan, namanya ini Rojali Hajar namanya. Rojali Hajar. Oh, Rojali Hajar. Dia kan di apa? Kalimantan punya tambak udang. Terus apa hubungan sama capung tadi? Tambak udang, terus udangnya tuh dikawinin sama capung gitu. Nah, jadi dia nggak perlu tambakin di air, dia tambaknya di udara, angin. Udara. Bukan udara, angin. Tambak di angin. Iya. Itu keren sih ya, karena keren juga teknologi. Teknologi nggak bisa angin kan? Oh, itu zaman teknologi dulu, itu. Iya, zaman tradisional, dulu air, tradisional itu. Iya, tradisional iya. Kalau kan biasanya kan orang di air ya kan, di tanah gitu dia sekarang. Di udara juga masih belum kepikiran, ini udah kepikiran di angin. Di angin, terus dia lagi ngembangin ternak lele di oksigen. Keren juga. Tapi ya. Keren sih, jadi nggak perlu ganti filter oksigen ya, jadi dia udah dapat oksigen. Udah ada oksigen sendiri, JP. Itu yang ketiga. Kalau yang pertama?
Yang pertama usahanya lebih ke ini apa yang balapan liar usahanya. Oh, balapan liar. Balapan liar usahanya. Ya, yang kalau malam-malam itu ya. Yang suka dibubarin sama polisi. Nah, sekarang polisi mau bubarinnya enggak cuma balapan liar, bubarin apa kafe juga sekarang kalau malam. Oke. Okay. Gue mau nanya nih sama kalian. Nyari aman. Nanya mulu lu kayak SPG. Justru kalau SPG nawarin dan kan nanya. Oh, itu. Nanya-nanya juga sih. Itu kan yang persepsi lu. Heeh. Oh. SPG kan ada yang nanya. Siapa udah punya Genius dan ada nanya. Bukan SPG. Apa? Sales. Pramugari itu. Hah, itu pramugari nanya. Pramugari di pesawat. Bukan. Ada juga pramugari itu. di jalanan. Pramugari kan perannya tuh iya, ini. Jalanan dia. Perannya itu kan awal. Pra itu berasal dari kata awal, prasejarah, awal sejarah. Oh. Ya, ya, gue mau nanya sama kalian. Boleh. Titik terendah dalam hidup lu tuh pas ngapain? Pas push up lah. Iya. Kalau pas push up ya? Lu push up di mana? Di Jakarta apa di Jogja? Gua kalau di Bali. Gua kalau push up akuarium. Di akuarium. Akuarium. Bisa lu sama beruang kutub berarti ya? Masa beruang kutub di masa ada beruang kutub di akuarium. Akuarium apa ya? Akuarium itu kan apa? Hanya kan itu aula. Aula. Iya. Aula. Kunya itu? Kunya itu kulas. Kula. Kurma. Kuntul. Kuntul. Kurma. Kurma. Kuntul, Pi. Hah? Kuntul. Kok lu ketawa sih? Kok gak ada yang lucu? Kita lagi ngomong deep talk ini. Iya. Kita lagi filosofis ini. Maaf. Ketawa-tawa lu emang konten komedi enggak? Enggak komedi. Munya apa berarti? Muklis. Munya itu kan ini. MU. Siapa Roy? Roy ini apa Roy? Roy siapa? Roy siapa? Dosen. Tidak. Ya, bicara aja. Ngomong apa anjing? Udah nyerah. Siapa? Teman tadi ya? Goblok. Titik terendah dalam hidup lu tuh ngapain? Kan gini. Itulah titik terendah. Kenapa hidup itu kayak titik terendah kan di antara banyak tanda baca kenapa harus titik? Kenapa kayak ada koma, ya? Koma, tanda seru. Ada A, B, huruf G, ada bagi. Bagi bilangan matematika. Checklist 1 itu tanda-tanda juga. Tanda apa? Taruh ditolak. Ya. Tapi lu pernah gak sih ditolak sama pria? Gua pernah, gue. Lu pernah ditolak sama pria? Pernah. Gue yang nolakin. Dia nawar gue nih DM. Minta, dia mau nawarin gue kan. Tiba-tiba gue pas buka DM, dikirimin foto terong gitu. Dia nawar 5 juta, gue ditawarin 5 juta. Terong balado. Terong rawon, anjir, hitam warnanya. Oh. Kalau balado merah kan itu lebih ke orang-orang Kanada itu kalau merah ya. Kalau merah itu enggak semua itu balon. Terus ada serundingnya lagi ya. Ada serundingnya di atasnya. Oh. Gua ditawarin 5 juta gua waktu itu kok. Itu enak enggak sih ya? Enak ya? Kalau gua enggak suka karena kalau terlalu alot sih ya. Iya, takutnya kalau berat sakit. Nah, kalau lu gimana? Pernah enggak lu ditolong sama pria? Kalau pria sih sebenarnya kalau nggak salah ditolak itu bukan ke pria sih, lebih ke laba-laba kalau gue. Oh, laba-laba. Oh, yang waktu lu SMA itu ya? Yang gara-gara gue katanya nih, laba-laba nih kakinya kiri semua, gue bilang. Dia nggak terima kan, padahal dia juga ada di kanan. Pengalaman lu diketawain mulu. Padahal laba-laba kan, gue sebagai laba-laba kakinya juga di kanan ada semua. Kenapa lu bilang kiri-kiri doang kaki gue? Di situ lu tertipu tuh. Hah? Sebenarnya kalau laba-laba itu benar kakinya dikir semua, yang di kanan itu bulu itu. Iya. Berarti dia merasa itu kaki padahal bukan dong. Itu bulu sebenarnya. Jadi kaki laba-laba itu most 80% di kiri semua. Berarti gue emang gak salah karena gue juga udah observasi di channel ini Asian Food. 20% lagi dari kaki laba-laba itu apa Malaysia? Malaysia. Itu udah dia. Namanya kan laba-laba gitu kan. Laba-laba nah apa nih? Gitu. Nah ayam goreng. Hah? Enggak dong, masa laba-laba nah ayam goreng. Loh, tapi ada laba-laba yang makan ayam goreng tuh ada. Di situ lu pengetahuan lu minim. Iya. Nah, laba-laba itu emang ada lu. Laba-laba itu dia hewan
omnivora. Iya, dia kan selain makan daging, laba-laba juga memakan om-om. Makanya omnivora. Makan om-om. Dikasih tahu pengetahuan umum lu ketawa-ketawa mulu ya. Iya. Lu tahu lu. Ini pengetahuan umum ini. Edukasi. Lu menganggap edukasi kita bercanda? Enggak sih. Enggak semuanya kok komedi kok. Enggak. Itu kita lagi filosofis ini serius. Sulap nih ya. Nah, sekarang api mau sulap, api mau sulap. Kagak sulap juga. Ngambil HP gua. Loh, itu masih ada HP lu. Ini apa ini? Gua mau ngambil HP gua. Gua mau ngambil HP gua. Loh, malah bercumbu. Coba dulu. Udah masuk. Gue juga mau ambil. Pentil gua kecolek. Pentil gua kecolek. Enak. Gimana gua ngambil HP gua dah? Ini. Moto dalam hidup lu tuh moto yang merek apa? Kalau gua sih moto GP paling. Namanya moto yang kalau gua lebih pake Rinso ya. Iya, jarang pakai moto yang. Kenapa lu Rinso? Moto GP. Iya, moto gue moto GP karena biar lebih ngebut aja. Oh. Gue gak suka ini, gue sukanya orangnya buru-buru soalnya. Gak boleh ketawa ini ya. Role model lu lebih ke Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Iya, sama McGregor. McGregor, iya oke. Makasih ya tadi itu obrolan deep talk kita ya. Obrolan pria dewasa. Obrolan pria dewasa. Obrolan kalau orang nongkrong tuh ini obrolan jam-jam 12 malam, jam 1 malam ya. Biasanya kalau jam 11 malam masih cerita-cerita horor ya. Oh, cerita horor. Kalau nggak debat agama. Itu lebih malam lagi. Lebih malam lagi. Jam 10 tuh biasanya lagi ngobrolin apa PPKN. Ya udah mungkin gitu aja video dari gua. Inilah video dari aku. Buat terima kasih udah nonton ya. Buat kalian yang mau follow mereka ya, follow aja ya di akun lu MotoGP. Akunku Selfit. Selfie. Kalau akun lu apa? Celebrity Fitri. Kalau gue Jasa Raharja. Oke, pesan nih buat kalian nih. Pesan kalo, dari video ini tuh kalau gue boleh berpesan bukan pesan sih kayak anjuran. Buat kalian yang bibirnya sering meledak. Ya, buat kalian yang bibir sering meledak. Apa? Bibirnya sering meledak. Dioles. Buat kalian yang bibirnya sering meledak ya, ya tetap tabah menjalani hidup karena gue yakin kalian gak sendiri di dunia ini, masih banyak orang-orang mungkin juga yang merasakan. Kita akan mengumpulkan semua orang yang bibirnya suka meledak juga, biar kamu tidak merasa sendiri di dunia ini. Gitu, jadi sangat mulia ya. Iya, sangat mulia. Jadi kita gunanya untuk menyatukan di sini. Jadi inti video dari ini tuh ya, enggak semuanya. Inti video dari enggak semuanya bibir orang meledak. Enggak semuanya itu menjadi kesatuan dan menjadi bibir meledak karena semua menjadi satu. Tapi kan gue mau juga kasih. Oh iya, pesan-pesan buat lu, buat penonton gua. Buat para Ayu Ting Ting di luar sana. Cuma satu. Enggak ada para. Salam lah buat Ayah Rojak ya. Oh iya. Oke, jadi videonya itu aja ya. Jadi sampai berikutnya enggak ketemu selamanya. Bye bye. Tutup akun. Karena bisa tutup akun. Ya, aku tutup akun.